Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat baik kita sama-sama untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan ayat-ayat hukum, tafsir ayat-ayat hukum. Jadi mudah-mudahan para hadirin dan keluarga sehat walafiat. Semoga kita diberi kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dan juga kaum keluarga kita untuk kita sekali lagi mengecapi nikmat Ramadan pada insyaAllah dan tak lama lagi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita telah bincangkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 17-18, kita ada sambung ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi pada minggu yang lalu kita telah menjelaskan pada ayat yang ke-18 ini sebagai mukaddimah, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut siapakah orang yang sepatutnya memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini. Jadi diberikan situ yang pertama sekali ialah man amana billah, orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi siapakah yang beriman dengan Allah dan hari akhirat? Yang disambung dalam ayat tersebut, wa aqimus solat, orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat itu adalah orang yang beriman, dan orang ini beriman itu adalah di antara orang yang diberikan hak oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan rumah Allah. Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Sa'id Al-Khudri, "Iza ra'aytum rajul ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman. Qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahawa dia beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu melihat seorang itu terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahawa dia beriman. Dan ditambah dengan firman Allah Ta'ala, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi mudah-mudahan masuklah izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita dalam golongan orang yang dimaksudkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah, dan juga orang yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Dan dalam masa yang sama insya-Allah sama-sama kita doakan sahabat rakan-rakan kita yang belum berkesempatan untuk berada sama-sama memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini, kemungkinan sempena hadirnya Ramadan nanti, insya-Allah ada tautan hatinya untuk sama-sama kita memeriahkan rumah Allah Ta'ala. Kalau kita sebut memakmurkan, kita nampak satu suasana, situasi yang mana dalam tempat tersebut, di tempat tersebut adanya aktiviti yang meriah. Antaranya yang kita telah sebut hari itu, adanya majlis-majlis ilmu. Anak-anak kita datang untuk belajar. Jadi kita, slot kita, anak-anak kita itu dengan slot dia. Jadi hidup, masjid itu hidup. Sebagaimana ibu bapa mengharapkan rumah dia dimakmurkan oleh anak-anak setiap tahun ketika hari raya, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki supaya kita memakmurkan rumah Allah, supaya dapat kita digolongkan oleh Allah, dan juga sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi tadi, agar kita termasuk dalam kalangan orang yang beriman dengan Allah. Dan bukti keimanan itu ialah
berulang aliknya mereka ini ke rumah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ambil mafhum sebaliknya, mafhum mukhalafah, jadi orang yang tidak berulang alik ini, kita masuk dalam kategori. Seolah-olah begitu. Kita dalam keadaan fitnah. Mafhum mukhalafah, kefahaman yang sebaliknya, kalau yang hadir itu beriman dengan Allah, maknanya yang tidak hadir itu tidak termasuk dalam kategori iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebab kita maksudkan tadi. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa ramai lagi yang termasuk dalam kumpulan orang yang boleh memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Bukan tak sembahyang. Sembahyang mana pun dia sembahyang. Wa imah di kanan kita, di kiri kita, di hadapan kita. Sembahyang juga di rumah masing-masing. Tapi bila Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, maksudnya lebih baik sekiranya kita berada dalam kelompok terbaik di antara yang baik-baik tadi. Semayang itu dah baik. Jadi yang terbaiknya adalah orang yang memakmurkan. Ada bahagiannya memakmurkan rumah Allah Ta'ala, menghidupkan rumah Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada kala kita pergi satu masjid, satu surau, berjemaah tengok, ada seorang dua orang tidak hidup rumah Allah itu. Kerana orang di sekeliling tidak menghidupkan, tidak memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Kadang-kadang ada juga, tak berapa nak pergi sebab tak ada orang. Kita pun kadang-kadang begitu. Berapa tak pergi surau, tak ada orang. Habis itu siapa yang nak mulakan? Kalau kita asyik, seorang tak ada orang, dua tak ada orang. Akhir sekali tinggal Pak Imam untuk bila. Dan sebab Imam bila tu sama juga, tak ada orang. Last sekali tinggallah surau masjid itu seorang diri. Tinggal tempat tapi tidak ada penghuni di situ. Jadi kalaulah kita ambil atas apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wahyu Allah, firman Allah ini, maka hendaklah seboleh-bolehnya kita kalau diberi kesempatan oleh Allah, maka tujulah ilal masjid. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya, kecuali bila keuzuran sangat, pun masih lagi diminta supaya sahabat radhiyallahu anhum memapah baginda untuk pergi ke masjid. Masih berada dalam saf diimamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mudah-mudahan secara istiqamah saya ingatkan diri saya dan pada kita semua, insyaAllah jadilah di antara apa yang disebut Allah Ta'ala, di antara golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala ialah pemuda yang hatinya sentiasa berada di masjid, hatinya tertaut di masjid. Muda semua dah ni, maksudnya muda dah tu. Kita bermula dengan muda, hati kita terpaut dengan masjid, sampailah hari ni umur kita dah petang dah, dah senja, kita masih still lagi masih kita terpaut dengan masjid. Bukanlah bermaksud bila Nabi SAW sebut empat golongan, di antaranya adalah pemuda yang mana hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, tidak ada giyalah orang tua-tua. Tidak, maknanya kita bermula juga dengan waktu muda kita, sampailah hari ini kita masih kekal insya-Allah terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harapkan anak-anak kita yang baru-baru ni samalah pasak lebih awal asas ini, supaya besok tidaklah menjadi suatu kesukaran pada mereka untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab sudah dibiasakan daripada awal, daripada mudanya sudah biasa. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Mardawah dan Al-Hakim dalam Mustadraj. Hadis yang kita bacakan tadi.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus solah, dirikanlah solat selepas disebut man amana billahi wal yaumil akhir wa aqimus solah merupakan ibadah badaniyah yang paling agung. Solat itu merupakan ibadah fizikal yang paling agung kerana di sana ada hukum-hukum fi'li yang kita menggerakkan seluruh anggota badan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, rukuk dan sujud kepada Allah. Ibadat badaniyah kita menggunakan anggota kita. Setiap daripada tubuh, empat kuat kita, kita gunakan untuk sujud rukuk kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala daripada qiyam sampailah kita bagi salam. Jadi solat itu sendiri sebenarnya kalau disebut badannya pergerakan fizikal, dia merupakan satu, seolah-olah kita, kalau kita keluarkan pergerakan solat ini, kita keluarkan sikit, tidak sebut dalam konteks ibadat, senaman, kita setengah daripada kalangan kita ni sibuk gila pada yoga satu ketika sampai terpaksa pihak berkuasa agama mengeluarkan fatwa mengharamkan yoga, andainya dalam senaman tersebut adanya upacara ataupun sebutan-sebutan yang mirip kepada agama Hindu. Jadi Allahuakbar, solat. Di antara senaman fizikal yang sangat mujarab, Dr. Fatimah, tak tersilap di Universiti Melayu, dia ada buat kajian berkaitan dengan pergerakan fizikal dalam solat. Boleh menyembuhkan berbagai penyakit. Buku dia dikeluarkan satu set. Dan di antara orang yang pihak yang dijadikan bahan ujian itu adalah anak-anak kita yang sekolah rendah di masjid tepi sungai. Beberapa kali dia hadir untuk membuat ujian atau kajian ke atas kanak-kanak. Kemudian telah dikeluarkan buku dalam kajian yang sebelum itu. Tumakninah dalam solat dan pergerakan badaniyah dalam solat itu rupanya boleh memusnahkan beberapa jenis penyakit berdasarkan pada hasil kajian ini. Dia bukan orang agama, orang saintis, boleh kita anggap sebagai saintis. Melihat bahawa terapi solat bukan sahaja dari sudut ibadat kita dengan Allah, tetapi memberi manfaat dari sudut kesihatan jasad, badannya. Jadi disebut di sini, ibadah yang paling agung dari sudut badannya ialah solat. Jadi sebagai Muslim, sudah tentulah kita tidak ada pilihan lain. Kalau orang nak badannya sihat, kita selalu sebut nak sihat jogging. Jogging itu salah satunya. Tapi rupanya orang rajin semayang sunat, kemudian semayang sunat yang lain. Rupanya cukup sekadar itu menyebabkan kesihatan fizikal dengan izin Allah. Bukan sahaja badan sihat, malah penyakit juga dihapuskan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab solat. Ini cari obat berkilo-kilo, semaya je. Lepas makan, cekok obat. Cekok obat makan. Kena semaya tak larat. Sakit. Padahal sakit itu tidak mengecualikan, bukanlah satu helah untuk kita meninggalkan solat. Semayang lalu sakit macam mana pun. Ya, kan solat tu doa juga. Solat kan doa, solatlah dalam keadaan sakit. Sebab tidak ada pengecualian, satu-satunya ibadah
yang tidak ada pengecualiannya, keuzurannya, inilah dia ibadat solat. Kecuali wanita lah, yang pertikai wanita bila dia datang uzur, itu specialty untuk wanita. Yang lelaki ni, dia tak boleh dikata dia uzur. Kalau tidak, dia kena buat. Kemudian yang kedua, digolongkan mereka itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat apabila wa ataz zakat. Syarat beriman dalam ayat ini. Wa ataz zakat, mengeluarkan zakat, yakni amal perbuatan yang paling utama di antara amal perbuatan yang bermanfaat bagi makhluk lain. Kenapa kita keluarkan zakat? Apakah zakat itu untuk Allah? Zakat itu tak ada manfaatnya untuk Allah. Kita solat, hubungan kita dengan Allah. Kita berzakat, zakat itu adalah bermanfaat untuk manusia lain. Zakat untuk manfaat manusia lain. Jadi bila disebut zakat, yang tadi adalah ibadat badaniyah, yang ini adalah ibadat dari sudut harta. Maka keluarkan zakat. Ibadat fizikal, kemudian ini ibadat harta. Bila kita masuk ibadat haji, itu meliputi fizikal dan juga harta masa. Jadi melibatkan beberapa elemen. Jadi dalam zakat ini, dia disebut wa'ataz zakat, dan mengeluarkan zakat merupakan suatu tuntutan Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahawa manfaat daripada zakat itu diperolehi oleh manusia yang lain. Jadi tidak sepatutnya ada lagi orang yang berkira-kira untuk mengeluarkan zakat. Zakat fitrah itu satu. Kemudian satu lagi kita ada zakat. Zakat harta, zakat pertanian, zakat perniagaan. Kiralah kita himpunkan semua zakat itu. Maknanya dinisbahkan sebagai zakat harta. Orang kerja pun maknanya pendapatan itu dianggap sebagai harta juga. Tapi mudahnya kita kumpulkan semua jenis zakat itu. Hari ini orang yang bekerja baik, orang meniaga baik, maka dikeluarkan zakat itu sebanyak 2.5%. Maksudnya setiap daripada 100, kita keluar 2.5 ringgit. Cukup haul, cukup nisab. Jadi kalau dilihat dalam statistik yang dikeluarkan, kajian dibuat oleh IKIM, jumlah pengeluar zakat tak termasuk. Ini bukan maksud zakat fitrah. Zakat fitrah ni jarang orang nak miss zakat fitrah ni. Bila Ramadan dia teringat pada zakat. Dia kira kepala, di rumah dia ada berapa kepala. Lalu dia keluarkan zakat. Sama ada 7 ringgit ke 8 ringgit ke 9 ringgit satu kepala. Maknanya dia selesai. Kalau ambil yang 8 ringgit, 10 orang 80 ringgit. Selesailah zakat fitrah. Tapi sebanyak 30% daripada orang Islam mengeluarkan zakat perniagaan, zakat harta. Merupakan satu jumlah yang sangat sikit. Jumlah yang sangat sikit, 30% daripada orang Islam di Malaysia ini mengeluarkan zakat. Jadi angka ini mudahnya diperolehi. Pergi ke pejabat yang menguruskan zakat seluruh Malaysia, siapakah, berapakah jumlah dalam setiap negeri yang mengeluarkan zakat perniagaan ataupun zakat harta yang seumpama yang kita keluarkan zakat selain daripada zakat
zakat fitrah. Dapatlah, keluarlah. Dia punya statistik dia. Analisis dia keluar. Sebab itu diandaikan, kalaulah yang mempunyai kelayakan untuk mengeluarkan zakat perniagaan ini, zakat pendapatan ini, kalaulah semua mengeluarkan, mengikut ajaran kita, ajaran Islam ini, maka sudah tentulah tidak ada orang miskin, orang susah. Tidak ada orang susah di Malaysia. Sekiranya setiap daripada orang yang layak dan mampu untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan setiap daripada sen yang dibuat, yang diperolehi, dikeluarkan. 2.5%. Kalau kita lihat di wilayah persekutuan, tahunannya zakat adalah lebih kurang 300 juta setahun. Zakat wilayah persekutuan. Satu kawasan yang kecil. Wilayah ini kita anggap kecil. Tapi oleh kerana aktiviti ekonomi berada di situ, maka mereka memperolehi dalam 300 juta ini merupakan rutin setiap tahun. Tapi kita di Terengganu ini tak sampai. Tak sampai. Jauh. Ini sikit. Jadi berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 18 surah At-Taubah ini, wa ata zakah, maksudnya masih ramai orang Muslim, Muslimin ini belum menunaikan zakat yang sepatutnya mereka keluarkan. Kemudian disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yakhsha illa Allah, dan tidak takut selain kepada Allah. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat ini, tidak takut mereka itu kecuali kepada Allah. Orang atas ni tidak boleh takut kepada sesiapa pun kecuali kepada Allah. Jauh sekali nak takut pada hantu. Lalu tempat gelap, seriang berwarna, takut. Mari daripada mana? Balik dari sejidah. Tapi nita kubur tu, mari takut. Walam yakhsha illallah. Janganlah, tidaklah mereka itu takut. Walam yakhsha, tidak takut mereka itu illallah, kecuali pada Allah. Siapa? Orang yang man amana billah, beriman dengan Allah. Siapa beriman dengan Allah ni? Innama ya'muru masajid Allah. Baru lepas memakmurkan masjid Allah. Baru lepas disebut oleh Nabi dan Allah Ta'ala sebagai orang yang beriman. Tiba-tiba bila keluar daripada masjid, lalu kawasan kubur, kita takut dengan hantu, syaitan dan sebagainya. Walam yakhsha illallah. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita takuti. Tidak kepada sesama-sama makhluk Allah. Jin, syaitan itu makhluk Allah. Manusia sesama kita ini makhluk Allah. Jadi kenapa sebahagian, bukan sebahagian, ramai manusia yang takut sesama manusia dan juga ada yang takut kepada hantu. Jadi, kalaulah masih ada keadaan itu, maksudnya belum lagi sampai kepada tahap man amana billahi wal yaumil akhir. Selagi rasa takut kepada makhluk, selagi itu kesempurnaan keimanan kita dengan Allah itu belum sampai tahap yang maksimum.
Yang nak ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konteks kita hari ini, kadang-kadang dalam hal-hal yang tidak sepatutnya kita takut pada manusia, kecut perut kita takut pada manusia. Padahal kita ni kan ada Allah, dan dia juga berAllah kan, bertuhan kan kepada Allah yang sama. Kenapa perlunya kita takut kepada manusia? Yang perlu kita buat pada sesama manusia ini ialah menghormati manusia. Menghormati dan memuliakan manusia. Bukan takut kepada manusia. Apalagi bila melibatkan hal yang berkaitan dengan agama, yang melibatkan perkara halal dan haram. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di antara orang yang paling tegas dan keras dalam soal yang melibatkan agama. Tak ada tolak ansur ni, straight. Dalam hal agama dia, straight. Bukan bermaksud ekstrim, tapi berada dalam pada jalan yang lurus. Tak ada nak konak-konak, mesti ikut skema. Skemanya apa? Skemanya adalah Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW. Mesti ikut situ. Ini dalam soal-soal hukum agama. Aku kena cari siapa yang paling tegahnya adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita pun begitu juga. Dalam soal agama ini dia tidak boleh tolak ansur. Ada sifat tolak ansur dalam setengah perkara, tapi dalam soal hukum Allah ini yang memang dalilnya qat'i, yang dalilnya sudah memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh lagi kita sebagai manusia ini mengambil hak Allah untuk jadikan satu keringanan kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Apa kuasa dan hebatnya kita sehingga kita mengambil hak Allah. Jadi ketegasan dalam hukum yang sudah memang termaktub, maka hendaklah ditegakkan. Kalau haram, maksudnya kena sebut haram. Tidak boleh. Ini tak boleh. Sebab tak boleh itu lebih manis daripada perkataan haram. Kita nak lari itu. Nak lari sebut haram hukumnya. Siapa yang masih lagi dibelenggui dengan sistem ekonomi yang mengamalkan riba, hukumnya adalah haram. Allah Ta'ala sebut, dan Nabi SAW dalam Hajjatul Wida pada khutbahnya disebut juga, orang yang terlibat ini mesti diperangi. Maknanya, hendaklah kita tolak sistem. Sebab hukumnya adalah haram. Jelas dalam ayat Quran disebut. Tapi setengah kita nak tengok, nak lihat bahawa kita ni orang yang boleh bertolak ansur, hukum tu kita tak sebut secara jelas, secara soreh. Haram tu. Insurans konvensional hukumnya adalah haram. Biar kita faham hukumnya adalah haram. Walaupun mungkin kita terlibat, tapi tak biar tahu bahawa hukumnya adalah haram. Fatwa kebangsaan dah sebut lama dah. Begitu juga perbankan yang melibatkan sistem riba. Jadi yang kita nak buat tu, itu lain cerita. Tapi hukumnya adalah haram. Tak boleh kita kalih dia kepada hukum lain. Dalam soal hukum Allah Ta'ala.
Tak boleh kita ubah dia. Eh, makruh kali. Benda tu bila dah halal, bayin, wal haram, bayin. Maknanya, yang halal itu adalah jelas dan yang haram itu adalah jelas. Dan ada di antara kedua-duanya itu, ada satu lagi hukum. Hukumnya adalah syubah. Nah, kita ada kan syubah. Nak kata haram, jelas. Nak kata halal pun tak berapa clear, grey area. Jadi hukum situ disebut sebagai syubah. Yang ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, hendaklah kamu menjauhi yang tengah, yang blur. Halal pun tak tahu, haram pun tak tahu. Maka hendaklah kamu menjauhi syubhat. Kita adakan perkara-perkara yang syubhat kita confuse. Tidak. Tinggalkan. Ha, jangan kita mudahkan dia. Boleh kali? Boleh ni boleh. Kita mesti yakin boleh. Tak boleh. Syubhat ni Nabi ajar supaya kita elakkan benda daripada terjebak. Ini sistem MLM yang kita tak. Piramid sistem, multi-level sistem yang kita sendiri tabur. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Bila boleh ke tidak tu, maka hendaklah kita tepikan dia. Jauhkan daripada yang bersifat syubhat. Jadi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hari akhirat, mereka itu tidak takut kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada sesuatu yang lain sepatutnya ia takuti. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Allah Ta'ala gunakan perkataan fa'asa. Fa'asa ni mudah-mudahan. Allah. Orang memakmurkan masjid ni baru pekat mudah-mudahan dia baru. Mudah-mudahan kamu semua ini dijadikan oleh Allah dalam golongan orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya, tak pelah lagi itu. Baru gunakan perkataan fa'asa, mudah-mudahan. Jadi, kenapakah Allah Ta'ala dalam tafsir Ibn Katsir disebut? Allah Ta'ala menggunakan perkataan fa'asa seolah-olah tidak menampakkan keyakinan kesungguhan untuk memberikan orang yang memakmur rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuatu yang pasti untuk melihat kepada satu pihak lagi. Kalaulah orang yang memakmurkan rumah Allah pada Allah masih lagi mudah-mudahan, maka orang yang tidak memakmurkan rumah Allah sangat jauh untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Fa'asa ulaika an yakunu, kataan muhtadi, orang yang mendapat hidayah Allah. Orang yang memakmurkan masjid, Allah menggunakan kataan fa'asa, mudah-mudahan kamu termasuk dalam golongan orang yang mendapat petunjuk hidayah Allah. Biar terkesan kepada satu pihak yang tidak memakmurkan rumah Allah. Satu pihak yang tidak ada perlakuannya, tidak ada gerak kerjanya, tidak ada amalannya yang kita sebut tadi. Nabi sebut, saksikanlah bahawa mereka itu adalah orang yang beriman. Siapa? Yang terbiasa pergi ke masjid. Yang terbiasa pergi ke masjid, saksikanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah golongan yang beriman dengan itu. Mudah-mudahan orang yang memakmurkan masjid ini mendapat hidayah Allah dan tergolong kepada dalam kalangan orang yang mendapat petunjuk hidayah. Alhamdulillah. Walaupun disebut oleh Nabi SAW itu orang beriman, tapi
tapi untuk mendidik jiwa kita, hati kita, supaya sentiasa berada dalam keadaan tawaduk dengan Allah, supaya kita tidak ada sifat sombong dan juga takabur atas apa yang telah kita lakukan selama ini. Tujuannya untuk mendidik jiwa supaya kita tidak rasa bangga dengan apa yang telah kita buat. Itu satu. Kemudian satu lagi, kepada pihak yang sebaliknya tadi. Jika orang yang sudah memakmurkan rumah Allah Ta'ala ni, gemari, masih juga digunakan perkataan, mudah-mudahan diharapkan duduk dalam golongan ni, ya, yang tidak ada amalan memakmurkan rumah Allah, yang tidak dimasukkan dalam kategori memakmurkan rumah Allah, maka sudah tentulah mereka ini sukar untuk berada dalam golongan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai kita surah At-Taubah ayat 17 dan 18. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan selama 3 minggu kaitan dengan surah At-Taubah ini mendapat manfaat dan beberapa pengajaran kita boleh daripada situ, dan di antara pengajaran yang utama ialah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan amanah kepada orang yang beriman dengan Allah untuk memastikan rumah Allah ini dikawal oleh orang yang hanya sentiasa terpaut hatinya dengan masjid Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak membenarkan sama sekali golongan musyrik. Mungkin ini jauh kepada kita. Golongan musyrik, walaupun kita tidak ada golongan musyrik, ada golongan yang fasik, yang melakukan maksiat, tidak sepatutnya menjadi ahli yang menguruskan hal ehwal masjid. Jadi rumah Allah Ta'ala ini, siapakah yang paling berhak untuk mengawasinya? Sudah tentulah orang yang sentiasa berulang-alik. Rumah kita, siapakah yang kita boleh bagi kepercayaan? Jiran kita yang selalu datang mengunjungi kita, itulah orang yang kita akan amanahkan untuk jaga rumah kita. Dan kita tak akan redha, dan kita tak akan harapkan orang yang jarang sekali datang bertamu rumah kita. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah yang berhak untuk menjaganya adalah orang yang sentiasa menjadi tetamu Allah Taala siang dan malam. Jadi mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Taala dalam golongan yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, dan secara istiqamah sentiasa mendoakan. Kepada rakan-rakan yang sahabat-sahabat saudara mara kita yang masih lagi belum berkesempatan, mungkin belum kesempatannya, diberikan izinan oleh Allah, luangkan masa untuk sama-sama berada dengan kita. Dan kita minta fadilat Ramadan yang begitu besar itu termakmurkan rumah Allah Ta'ala. Dan bermula dengan Ramadan itu, kita harapkan dia tidak kemarau selepas Ramadan. Sebab kita tahu bila Ramadan ni, mana-mana tempat pun bila Ramadan, masjid ni memang meriah. Memang meriah tu. Tapi dia semakin hari, semakin kurang kemeriahan itu bila berlalunya Ramadan. Dia terbalik. Jadi insyaAllah, maaf pada jemaah anda ada cara yang kita bincangkan untuk hati tuan-tuan dan puan-puan. Itu daripada firman saya sendiri. Saya sudahi dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.